Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video di channel JTF Hobby. Tapi kali ni video yang saya nak buat adalah seperti yang saya janjikan, iaitu anime yang anda patut tonton dah untuk season ni, iaitu summer 2020. Dan kat sini saya nak senaraikan antara anime-anime yang terbaik dan memang anda patut tonton lah anime ni. Sebab ada banyak, so saya pilih kali ni cuma 5 saja. So mari kita tonton 5 anime summer 2020 yang anda patut tonton. Jom. Okey, untuk anime yang pertama dalam siri ini iaitu Oregaru season 3, di mana anime ini ni sebenarnya dah ditayangkan pada tahun 2013 season pertama. Tapi untuk season ketiga ni agak lambat untuk dihasilkan, saya tak tahu kenapa. Tapi season ni merupakan season terakhir, iaitu final arc, di mana Hachiman terpaksa membuat satu keputusan yang sangat sukar, iaitu sama ada untuk memilih antara salah satu perempuan yang meminati dia. So siapakah yang dia nak pilih? So dalam final arc ataupun dalam season 3 ni adalah keputusan yang akan dibuatnya. Siapa yang dia pilih? So kalau kita nak, anda semua nak tahu, anda boleh tonton season ni. So kalau kata anda tak pernah tonton siri Oregaru sebelum ni, anda, saya sarankan untuk anda tonton dulu season pertama dan season kedua sebelum anda tonton season ketiga ni. Di mana anime ni memang sangat-sangat berbaloi untuk anda tonton. Okey. Okey, untuk anime yang kedua dalam senarai ini iaitu Shokugeki no Soma season yang kelima dan juga merupakan season yang terakhir juga. Di mana untuk season kelima ni diadaptasi daripada arc yang terakhir, iaitu di mana pada ketika ini Osomu telah pun menjadi seorang yang paling top kat dalam sekolah dia. Tetapi kali ini cabaran yang baru datang adalah di mana beliau akan bertanding dalam satu tournament dikenali sebagai The Blue, di mana pada dalam tournament The Blue ni sebenarnya ada sesuatu yang membuatkan tournament ini sangat special, di mana Nakiri bertanding dikarenakan satu sebab yang menyebabkan terpaksa, dan di mana dekat sini juga ada satu villain baru, yang mana villain ni telah berjaya menewaskan ayah pada Soma tersebut. So dia agak-agak macam OP lah kononnya. Tetapi disebabkan itulah Soma buat keputusan untuk menyertai Blue untuk membalas dendam dan juga untuk mengetahui apakah sebab sebenar Nakiri nak sangat untuk join Blue ni. So kalau nak tahu, so anda sebenarnya tonton lah season 5 Shokugeki no Soma ni, okay? 2020年7月放送開始. Okey, untuk anime yang ketiga dalam senarai video ini yang merupakan salah satu lagi anime yang sebelum ni telah tayangkan, tapi kali ini untuk season kedua, iaitu siri ReZero, di mana karakter utama dia dikenali sebagai Subaru, yang mempunyai yang merupakan sebenarnya manusia biasa yang telah dihantar ke dunia lain. Namun di dunia tersebut dia terpaksa mengalami sesuatu peristiwa tersebut berulang kali setiap kali dia mati. So banyaklah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia terpaksa menderita disebabkan pilihan yang salah, dan daripada situ dia belajarlah untuk perbetulkan apa setiap kesalahan-kesalahan yang dia buat dalam dalam setiap perjalanan tersebut. Dan kali ini untuk season kedua, kalau anda tonton, dia bersambung daripada season pertama, di mana kalau anda tengok pada ending dia, so spoiler alert, yang mana salah seorang dia punya sahabat ataupun perempuan yang berada di sisinya ketika itu Ram mati, dan orang tidak mengenali siapa itu Ram disebabkan sesuatu perkara. Jadi semua orang tak kenal siapa itu Ram. Jadi dia membuatkan sangat Subaru
jadi despair lah. So, dan untuk season 2 ni dia akan cuba merungkai apakah sebenarnya telah berlaku tiba-tiba untuk selamatkan Rem kembali lah. So, kalau anda nak tahu macam mana dia selamatkan Rem, so anda boleh tonton video, anda boleh tonton anime season 2 di Zero. Tapi kalau anda boleh tonton anime di Zero sebelum ini, saya sarankan kepada tonton dulu sebelum anda faham cerita dalam season 2 ni, okey? Okay, untuk anime yang keempat adalah merupakan anime yang diberi nama Rent a Girlfriend, di mana karakter utamanya Kazuya, yang mana sebelum ini mempunyai girlfriend tapi telah putus setelah berkapal selama sebulan. Namun disebabkan kecewaan tersebut, dia telah pun menggunakan satu aplikasi, yang mana dalam aplikasi itu dia menawarkan servis untuk menyewa girlfriend. Tetapi pada ketika pada kekomplikan tersebut, tiba nenek dia sakit, dan pada kebetulan pada ketika itu dia membawa girlfriend yang telah disewanya itu berjumpa dengan nenek dia, dan menyebabkan cerita dia menjadi lebih kompleks lah. So, kalau anda nak tahu bagaimana cerita ni berlaku selepas tersebut, anda boleh tonton anime ni. Dan memang sangat recommended, memang sangat menarik lah karakter Kazuya dan juga Chizuru, iaitu berjumpa girlfriend yang telah disewanya. Dan ada banyak lagi karakter-karakter selepas itu yang akan muncul. So, kalau kata anda seorang yang bujang seperti saya, anda boleh tonton cerita ni, sangat-sangat menarik, okey? Okey, untuk siri anime terakhir dalam list ini adalah The God of High School, di mana merupakan anime yang diadaptasi daripada manhwa Korea, yang mana karakternya bernama Jin. Pada satu hari dia menyertai sebuah tournament yang dikenali sebagai The God of High School, yang telah dianjurkan oleh sebuah organisasi misteri, yang mana hadiah dia adalah sangat lumayan, iaitu di mana semua impian pemenang akan ditunaikan apa sahaja tanpa ada limitasi di situ, okey. So, berdasarkan kepada manhwa yang telah dibaca oleh ramai orang di dunia, mengatakan bahawa ini salah satu siri manhwa yang memang berbaloi untuk diadaptasi sebagai anime. Dan kita tengoklah nanti macam mana, adakah anime ini sampai ke tahap yang peminat-peminat ingin lihatlah. So, kita boleh nantikan sama ada ia adalah berbalik ataupun tidak. Jadi, itu sajalah 5 anime summer 2020 yang anda patut tonton dalam video kali ini. Kira-kira anda ada idea dan komen, anda boleh tinggalkan dalam komen di bawah. Dan juga, anda juga boleh follow saya di Facebook di Jaga Tubuh Jifidos, dan juga di Instagram Jaga Tubuh Sugar. Dan oleh itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.